Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News Minggu 19 Juli 2020. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090110094000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818-0831-1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702-508-3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Deignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah dan link yang akan dibagikan. Jangan lewatkan ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 8 malam melalui aplikasi Zoom dan link yang akan dibagikan nanti kepada Bapak dan Ibu Saudara. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Mari, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @gbialtarphiladelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia Jakarta. Agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian good news GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya semua? Pagi hari ini kita bersyukur, kita semua masih ada, kami semua masih boleh menikmati ibadah online. Saya percaya, sekalipun melalui ibadah online, Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati dalam doa. Haleluya. Bapa kami terkasih dalam surga, Bapa kami naikkan syukur dan terima kasih kami buat semua keberadaan kami. Kami menyadari semua hanya karena anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kami, pemeliharaan Tuhan. Kami syukuri Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir dan memberkati kami. Urapi setiap kami Tuhan, sucikan kuduskan kami. Layakkan kami menaikkan pujian, syukur dan hormat kami hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, segala pujian, syukur, hormat kami hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru,
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat Tuhan yang kami terima, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, kasih setia Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat yang kami terima, berkat-Mu yang terima kasih terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah kami? Kita naikkan pujian ini sekali lagi, biar kasih setia Tuhan kita boleh merasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikan Tuhan telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Telah ku terima, terima kasih. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami? Siapa kami ini, Tuhan? Kami boleh menjadi biji mata-Mu. Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apa dapat kami balas kebaikan-Mu, Tuhan? Ku balas, Tuhan, dengan apa, Tuhan? Dengan apa kan ku balas, Tuhan? Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Haleluya. Selain memuji kebaikan-Mu, Tuhan, kasih setia-Mu,
tiada berkesudahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar kemurahan-Mu Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menjadi biji mata-Mu, kami boleh diberkati, kami boleh dilindungi Tuhan, kami boleh dipelihara Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa, dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan jawaban dalam hidup kami. Di saat kami mencari damai, di saat kami mencari pertolongan, kami datang hanya pada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Yesus, kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, Yesus jawaban hidupku. Bersama lembah kekelaman, bersama dia hatiku damai. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Saudara, firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 25, marilah kau yang letih lesu, yang berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita semua, di saat kita mencari damai, kita cari ketenangan hanya dalam Tuhan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia, bersama dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yes, amin. Hanya Engkau Yesus jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, dalam masa-masa ini, masa sulit yang kami lewati, kami percaya Tuhan tetap baik. Karena Engkau Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan menyelamatkan kami. Firman-Mu Tuhan yang menyembuhkan segala sakit kami. Bahkan sabda-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami siapkan hati untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita satukan hati untuk firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhanlah jawaban hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya melalui sabda firman-Mu, Engkau akan berfirman, Engkau yang akan menyelamatkan, bahkan Engkau yang akan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau yang akan menguatkan setiap kami yang lemah. Terima kasih Bapa. Engkau juga yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kami yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati untuk firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, urapi setiap kami. Segala puji syukur kami hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah-Nya.
selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Di mana saudara berada, maka saya percaya Tuhan sudah hadir dan sudah melawat kita, memberkati kita lewat pujian, penyembahan, dan doa kita bersama. Saatnya tiba, maka kita akan diberkati lewat pesan firman Allah. Saya percaya firman Allah yang hidup dan berkuasa akan menuntun kita, memberkati kita, membekali kita, bahkan menegur kita kalau ada kita didapati kekeliruan. Dan saya percaya biarlah kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati dan melawat setiap kita. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang luar biasa, nama yang berkuasa, nama yang menyehatkan kami, nama yang menyembuhkan kami, nama yang telah memberkati kami, nama yang menghibur kami, dan nama yang menuntun langkah hidup kami, sehingga hari ini kami masih ada karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang indah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sampaikan pesan-pesan-Mu, dan tidak ada sedikit pun yang kami mencuri dari kemuliaan Allah. Biar Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, segala puji syukur, hormat bagi Bapa di surga, di tempat yang maha tinggi. Kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Kami siap diberkati lewat pesan firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bulan ini adalah minggu ketiga, kita telah mendengar firman Allah melalui pesan seorang tokoh yang diurapi, dipakai oleh Tuhan, yaitu Ayub. Dan minggu pertama kita telah mendengar dan belajar bagaimana kesalehan Ayub dicoba. Dan kita tahu minggu kemarin kita baru saja juga belajar tentang istri daripada Ayub. Istri Ayub untuk tidak ditiru, tidak diteladani. Kenapa? Karena dia tidak seorang istri yang baik. Dan saya percaya setiap kita telah diberkati olehnya. Dan hari ini kita akan belajar, yaitu tentang ketiga sahabat Ayub yang patut untuk ditiru, yang patut untuk diteladani, yang patut untuk dicontoh bagi kita semua. Dan hari ini saya percaya biarlah pesan firman Allah yang hidup akan dimeterakan ke dalam setiap hati, pikiran, dan jiwa kita, dan kita dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya manusia butuh manusia. Manusia butuh teman. Manusia butuh sahabat. Siapapun mereka, status apapun mereka, apakah dia perempuan atau laki, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia punya kedudukan yang tinggi atau juga orang biasa-biasa saja, apakah dia tua atau muda. Yang jelas, setiap manusia yang hidup, saya percaya siapapun mereka, maka mereka membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Oleh sebab itu, pada waktu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, maka Allah berfirman dan berkata kepada Adam. Pada waktu itu Allah berkata, Adam, tidak baik kalau engkau seorang diri saja. Maka aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Dan kita tahu lewat rusuk Adam, diambilnya penolong lewat rusuk Adam, yaitu Hawa, yang adalah merupakan seorang penolong yang Allah berikan dalam hidup Adam. Kenapa? Karena itu tadi, dari awal mula, manusia tidak bisa sendiri. Dia membutuhkan satu sama lain. Hari ini, kita akan mendalami bagaimana seorang yang bernama Ayub, seorang yang saleh, orang yang kaya, orang yang dihormati, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang begitu sangat baik. Tetapi dalam hidupnya kita tahu bahwa
Ayub diizinkan oleh Allah untuk mengalami cobaan yang begitu luar biasa, mengalami badai yang begitu luar biasa dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, bahkan mengalami malapetaka. Saudara, maka pada waktu itu kita tahu bahwa ada tiga sahabat yang sangat peduli kepada Ayub. Bukan dikala Ayub senang, bukan dikala Ayub dalam keadaan baik-baik saja, bukan pada waktu Ayub dalam keadaan kaya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Tetapi sahabat yang sejati Ayub, justru dia ada bersama dengan Ayub pada waktu Ayub mengalami badai yang luar biasa dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudara, hari ini kita akan belajar dan menteladani tiga sahabat daripada Ayub tersebut. Sebelumnya saya ingin memberikan sedikit cerita. Satu ketika ada seorang wanita yang sangat kaya raya, dan kebetulan suaminya telah meninggalkan dia, dan dia seorang diri saja. Dia punya rumah gedong, rumahnya 4 lantai, dia punya pembantu yang cukup banyak, punya sopir, punya karyawan, punya segalanya. Dan setiap hari ia suka berbelanja ke pasar. Dan yang aneh, wanita kaya tersebut, maka pada waktu dia belanja ke pasar, dia selalu menawar semurah-murahnya. Dan itu sudah menjadi diketahui oleh penjual-penjual di pasar tersebut. Satu ketika dia pergi ke pasar dan dia ingin belanja, maka dia kaget. Kenapa? Karena ternyata di pasar kok tidak ada yang berjualan. Kok semuanya sepi. Tidak berjumpa dengan seorang pun. Wow, ada apa ini? Maka dia kembali dengan bertanya dalam hatinya. Dan pada waktu dia sampai di rumah, maka dia panggil pembantunya satu persatu. Inam, Inam, di mana kamu Inam? Wah, dia lihat kok tidak ada orang. Dia panggil lagi, Ayu, Ayu, di mana kamu? Ayu juga tidak ada. Inam, Inam, Bejo, mana Bejo? Semuanya tidak ada. Dan ternyata pada waktu dia dapati, masing-masing telah tergeletak dan tidak bernafas. Saya tidak tahu apakah ini kena COVID-19 atau apa. Tidak tahu. Saudara, akhirnya dia panggil satu-satu pegawainya. Tidak ada satupun yang muncul. Dan di rumah yang sangat besar, dia sangat ketakutan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia ambil keputusan. Dia naik ke lantai 4. Dan akhirnya dia menerjunkan dirinya ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan hidup sendiri. Dia butuh teman, dia butuh pegawai, dia butuh orang lain. Dan dia terjun saat itu dari lantai 4 ke bawah. Pah! Dan apa yang terjadi? Ternyata dia bangun. Karena untung cuma mimpi. Lalu lewat peristiwa tersebut, wanita ini sadar. Bahwa selama ini ternyata dia butuh yang namanya manusia. Dia butuh sahabat. Manusia butuh orang lain, status apapun juga. Dan sejak hari itu dia tidak memperlakukan manusia-manusia yang lain seperti sebelum dia mengalami mimpi tersebut. Hidupnya berubah, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kepedulian, penuh dengan kesetiaan, dan mau berkorban. Untung cuma mimpi saja. Saudara dikasihi oleh Tuhan, lewat cerita tersebut, jok tersebut, maka kita tahu bahwa setiap manusia butuh manusia yang lain. Setiap kita siapapun butuh sahabat-sahabat yang selalu bersama dengan kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang kaya adalah orang yang mempunyai sahabat-sahabat yang banyak. Katakan amin. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan kembali kepada firman Allah dengan tema tiga sahabat Ayub yang patut untuk diteladani. Dan kita akan membaca bersama-sama di dalam Ayub pasal yang kedua,
ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia atau menimpa Ayub, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Nama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia atau menghibur Ayub. Ayat 12, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat ke-13, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, pada waktu Ayub diizinkan oleh Allah, kesalahan Ayub dicoba, maka kita tahu bahwa para karyawannya meninggal, budak-budaknya meninggal, hartanya dalam sekejap habis, 10 anaknya meninggal dalam seketika, kena malapetaka, kena musibah, rumahnya rubuh. Dan saudara, apalagi kesehatannya pun tidak terkecuali, dia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya, dari ujung rambut, dari ujung kaki sampai kepala, semuanya luka. Sehingga apa yang diperbuat oleh Ayub tak lain, dia menggaruk-garuk dengan beling karena kesakitannya. Dan yang terakhir, dia mempunyai seorang istri, tapi istri pun tidak bisa menolong kepada dia. Bahkan istri berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, istri berubah setia. Istri bukan sebagai penolong, tetapi sebagai perongrong. Dan cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Maka ketika ketiga sahabat, yaitu Elifas, Sofar, dan juga Bildad mendengar bahwa temannya, sahabatnya mengalami malapetaka yang begitu dahsyat, maka mereka sepakat untuk mau menghibur Ayub. Bahkan mereka datang dari jauh, mereka ingin mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub dan menghibur dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tiga sahabat Ayub yang luar biasa. Tidak hanya pada waktu Ayub dalam keadaan senang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kaya, dalam keadaan segalanya tidak ada masalah. Tetapi sahabat yang sejati justru ada dikala dia dalam kesusahan, dikala dia dalam keadaan kesakitan, dikala dia dalam keadaan penderitaan, dikala dia dalam keadaan kemiskinan. Maka sahabat yang sejati selalu ada mendampinginya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat peristiwa tersebut, maka sebagaimana tadi kita telah membaca bersama-sama, di dalamnya terkandung yaitu tentang kepedulian daripada sahabat-sahabatnya, tentang cinta kasih daripada sahabat-sahabatnya, tentang kesetiaan daripada sahabat-sahabatnya, dan juga ketiga sahabatnya mau atau rela berkorban. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini biarlah tiga sahabat tersebut menjadi teladan untuk setiap kita. Saya percaya dalam hidup ini siapapun engkau, kita butuh yang namanya sahabat. Amin. Dan saya dapati ciri-ciri seorang sahabat yang baik, maka kita bisa melihat ternyata ada 4 pilar persahabatan yang abadi yang hari ini akan kita belajar bersama-sama. Pilar pertama, yaitu apa yang terjadi di dalam Yohanes 15 ayat ke-14
dan ayat yang ke-12. Haleluya. Haleluya. Saudara, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 berbunyi sebagai berikut. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Saudara, jadi pilar yang pertama, yaitu harus saling mengasihi. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Amin. Perintah Tuhan untuk saling mengasihi, berbagi kasih di waktu sehat dan sakit, di waktu senang dan susah, di waktu kaya dan miskin, dalam segala musim, seorang sahabat yang setia, maka dia tetap mempunyai kasih yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kita melihat diri kita masing-masing. Kalau kita mau mempunyai sahabat, dan kita pupuk sahabat itu, sehingga sahabat itu bisa tetap abadi dalam segala musim, maka jangan lupa, hal yang pertama, seperti yang Yesus ajarkan, adalah kita harus saling mengasihi. Dan Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu. Yaitu kita semua harus saling mengasihi. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Saudara, pilar yang kedua, maka kita bisa melihat di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17 berbunyi sebagai berikut. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa yang dimaksud di sini? Artinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kapan saja, di mana saja. Termasuk tiga orang tersebut, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Dia tahu bahwa sahabatnya dalam keadaan penderitaan, malapetaka, bencana yang besar. Maka dia menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara, seorang sahabat kadangkala melebihi daripada seorang saudara dalam kesukaran. Kadangkala kita mendengar, menyaksikan bagaimana keluarga, saudara bersaudara, kakak adik, maka hanya karena harta mereka dapat berkelahi, bahkan dapat saling membunuh. Saudara, tetapi tidak demikian dengan seorang sahabat yang baik. Dia selalu ada di dalam segala waktu, termasuk di dalam kesukaran. Apa yang dialami oleh Ayub benar-benar terjadi atas hidup Ayub. Tiga sahabatnya itu menaruh kasih sepanjang waktu, sepanjang masa. Sehingga waktu dia mendengar Ayub dalam keadaan sakit, dalam keadaan bencana, dalam keadaan musibah, dalam keadaan kesulitan, kesusahan yang luar biasa, dalam keadaan malapetaka, maka tiga sahabatnya mengasihi dia. Dia hadir tepat pada waktunya. Apalagi pilar yang ketiga. Pilar yang ketiga yaitu di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-13 berbunyi sebagai berikut. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa seorang sahabat mempunyai kasih yang luar biasa. Kadangkala dia rela berkorban, termasuk memberikan nyawanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma Elifas, Bildad, dan Sofar. Kita tahu bagaimana persahabatan yang luar biasa yang telah dialami oleh Daud dan Yonatan. Kita tahu Yonatan adalah anak daripada Raja Saul, Raja Israel. Dan pada waktu itu, Saul begitu benci kepada Daud. Berulang kali dia hendak membunuh Daud, hendak membinasakan Daud. Tetapi anak daripada Saul, yaitu Yonatan, dia tidak sependapat dengan ayahnya, dengan bapaknya. Bahkan dia bersahabat dengan Daud. Jadi dia selalu berusaha untuk melindungi Daud dari ancaman pembunuhan oleh ayahnya. Berkali-kali kalau ayahnya hendak membunuh Daud, maka dia memberitahukan hal itu kepada Daud, sehingga Daud cepat-cepat lari menyembunyikan diri. Sehingga satu ketika, apa yang terjadi? Maka Saul begitu marah kepada Yonatan. Dan kita bisa melihat di dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 sampai 33. Ini adalah klimaks daripada kemarahan daripada Raja Saul kepada Yonatan, karena Yonatan begitu selalu membela, melindungi Daud. Ayat ke-30 berbunyi sebagai berikut. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, yaitu Daud anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Ayat 32. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Ayat 33. Klimaks daripada kemarahan Saul kepada anaknya Yonatan. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Begitu marah ayahnya kepada anaknya, sampai tega-teganya dia melemparkan tombak kepada Yonatan. Dan untung pada waktu itu Yonatan dilindungi oleh Tuhan, sehingga terhindar daripada kematian. Gara-gara apa? Saul begitu marah kepada Yonatan. Gara-gara Yonatan terlalu mengasihi Daud, selalu membela kepada Daud, seorang sahabatnya. Saudara, artinya apa? Seorang sahabat, dia rela berkorban apapun juga, termasuk nyawa sekalipun, demi sahabatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang keempat, pilar yang keempat, ciri-ciri daripada persahabatan yang baik, yang abadi, yaitu di dalam Yohanes 15. Di dalam Filipi 2 ayat yang keempat berbunyi sebagai berikut. Filipi pasal yang ke-2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya apa? Care, peduli.
kepada sahabatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau mempunyai seorang sahabat, berteman, dan bisa menjaga hubungan persahabatan dengan baik, maka jelas Alkitab berkata, tiap-tiap orang jangan memperhatikan kepentingannya sendiri. Seringkali di dalam pergaulan, di dalam persahabatan, kita tahu ada persahabatan-persahabatan yang menjadi luntur, menjadi bubar, menjadi tidak bersahabat lagi. Karena seringkali orang tersebut hanya mementingkan kepentingannya dirinya. Berapa banyak kita lihat selalu untuk kepentingan dia, untuk keuntungan dia, untuk perhatian dia, tapi tidak pernah memikirkan orang lain. Bahkan berapa banyak kita dapati sahabat-sahabat yang di dalam persahabatan, kalau lagi berkumpul, dia selalu mau menang sendiri. Dia selalu mau didengar kata-katanya. Orang lain tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Dia sendiri yang terus punya mau, terus bicara, dan maunya selalu dituruti. Hal yang demikian, maka firman Tuhan katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi biarlah kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara, dengan demikian empat pilar tadi yang kalau kita ikuti, kita jalani dalam hidup ini, maka ini akan membawa sebuah persahabatan yang baik, yang langgeng, yang abadi. Nah, sekarang saya tutup. Yang terakhir, perlu diperhatikan untuk kita semua. Apa-apa yang dapat merusak persahabatan itu? Ya, apa yang dapat merusak persahabatan itu? Yang pertama adalah gosip. Karena setiap gosip dapat memisahkan sebuah persahabatan. Ya, ingat, gosip. Ya, orang paling senang dengan gosip. Kalau ada gosip, maka waduh, sepertinya berapi-api. Padahal itu gosip. Dan ingat, gosip dapat merusakkan sebuah persahabatan. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16. Ayat yang ke-28. A dan B. Demikian bunyi firman Allah. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Jadi hal yang kedua yang dapat merusak persahabatan adalah orang yang curang. Karena orang yang curang dapat menimbulkan pertengkaran dan akhirnya merusak sebuah persahabatan. Artinya, kalau kita ingin memiliki sahabat yang bisa abadi, jangan pernah curang, jangan tidak jujur. Katakan amin. Amin. Karena ini sesuai dengan firman Allah. Kecurangan menimbulkan pertengkaran. Dan kita tahu berapa banyak kecurangan di antara partner, di antara pasangan hidup, di antara sesama bisnis, di antara joint venture sekalipun. Karena ada kecurangan, maka itu dapat merusak persahabatan. Dan apalagi yang terakhir, Amsal 16 ayat 28b. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Yang ketiga, yaitu pemfitnah. Seorang yang suka fitnah, itu akan menceraikan sahabat karib. Artinya, selesailah persahabatan mereka hanya karena difitnah atau memfitnah. Ini tiga hal yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat mempunyai sahabat yang abadi seperti Ayub
Dan saya percaya, biarlah pesan firman Allah hari ini, di musim yang seperti saat ini kita telah menjalani dan mengalaminya, di satu keadaan yang kurang mengenakan bagi kita semua, maka kita perlu sahabat-sahabat yang setia, sahabat-sahabat yang bisa menolong kita, sahabat-sahabat yang selalu ada bersama dengan kita dalam keadaan apapun juga. Dan kiranya jagalah persahabatan kita dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Katakan amin. Amin. Saya tutup dengan kesaksian saya. Pada waktu saya dioperasi, persis rekaman ini tanggal 16, yaitu 6 bulan yang lampau, tanggal yang sama, 16 Januari, saya dioperasi, diganti klep jantung saya. Maka saya bersyukur, saya mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa. Di samping keluarga yang menemani saya, istri, anak-anak mantu, kakak, adik, semua. Tapi juga ada sahabat-sahabat yang menemani saya, kurang lebih hampir 30 orang. Mereka datang dari jauh, khusus menemani saya dari sebelum operasi sampai waktu saya dioperasi. Dia mendukung, mensupport secara moral, mendoakan, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Dan ini sangat besar nilainya, sangat besar manfaatnya. Dan saya bersyukur, saya tidak dapat membalas apa-apa dengan sahabat-sahabatku yang telah menemani saya waktu saya dioperasi. Dan hari ini saya ada, salah satu karena bagian daripada sahabat-sahabat tadi yang telah melakukannya dengan setia, dengan luar biasa, dengan murah hati, berkorban segalanya, dan menjadikan aku kuat, aku ada karena Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yes. Milikilah sahabat yang setia. Dan sahabat yang paling setia dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia telah mengorbankan nyawanya sekalipun untuk menanggung dosamu dan dosaku. Dan kita diampuni dosa kita. Kita dilayakkan. Bahkan kita dijadikan sahabat-sahabatnya. Terpujilah nama Dia. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang tiga sahabat daripada Ayub yang luar biasa. Dan kiranya apa yang telah dilakukan ribuan tahun yang lampau bagi Ayub, maka kami akan meniru dan sehingga dengan demikian Tuhan, kami juga adalah sahabat-sahabat daripada Bapa sendiri. Beri firman-Mu tadi dimeterakan dalam setiap hidup kami. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Empat pilar tersebut kami akan melakukannya seturut kehendak-Mu. Amin. Karena itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini juga kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semua, dimanapun mereka berada. Kalau ada di dalam keadaan yang sakit, di dalam kelemahan tubuh, Tuhan, Engkau hadir, ya, melawat mereka, menjamah mereka. Amin. Menyembuhkan mereka. Amin. Karena oleh bilur Yesus, setiap sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Amin. Oleh Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Engkau harus beriman, setiap kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang ketakutan. Bagi mereka yang putus harap. Bagi mereka Tuhan yang dalam keadaan kena PHK. Bagi mereka yang kekurangan. Tuhan, bagi mereka yang mengalami pergumulan. Oh Tuhan, di dalam rumah tangga. Karena COVID-19 ini. Bapa, hamba berdoa. Ya, Yesus. Kiranya kasih anugerah Allah turun atas setiap pribadi dan keluarga. Amin. Bahkan setiap suami istri di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak mereka di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan pagari mereka semua. Ya, dengan kasih dan anugerah. Amin. Yang susah Engkau hibur. Yes. Yang kekurangan Engkau cukupkan. Bahkan yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa. Kalau saat ini anak-anakmu ingin memberi
ucapan syukur, persembahan syukur, dan juga mengembalikan persepuluhan. Diberkati mereka, diberkati roti makananmu, amen. Diberkati air minummu, amen. Diberkati kesehatanmu, amen. Diberkati keluargamu, amen. Diberkati ceri lelahmu, amen. Diberkati studimu, amen. Apapun yang engkau kerjakan berhasil. Amen. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebelum kita terima berkat Allah, saya rindu kita menyanyi bersama-sama sebuah pujian yang selalu memberkati kita. Haleluya. Bila engkau tak pesertaku, ku tak mampu jalan. Bimbing langkahmu, bimbing langkahmu dengan kasih setia. Bila engkau tak pesertaku, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah denganku. Pimpinlah kami setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah denganku. Di akhir ibadah yang memberkati kami, ya, Bapak. Kami juga sisipkan dalam doa untuk pemerintah kami. Kami percaya kami hidup di negeri yang kami cintai, Indonesia. Ya, di kota Jakarta, bahkan di kota-kota lain di tempat kami berada. Tuhan, Engkau tolong Indonesia. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Yes. Mata Tuhan tertuju kepada Indonesia. Amin. Kasih setia anugerah-Mu, perlindungan-Mu. Ya, Engkau pimpin, Engkau tolong Presiden kami. Wakil Presiden, ya, para Menko, para Menteri, para aparatur negara, ya, di pusat maupun di daerah sekalipun. Ya, Tuhan, beri hikmat akal budi di dalam memimpin negara ini, ya, dengan takut akan Tuhan. Amin. Di dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19, ada hikmat Allah yang turun lewat pemimpin-pemimpin kami. Amin. Beri kami rakyat Indonesia setia, taat kepada pemimpin kami, menghormati, menghargai, dan juga melakukan apa yang telah diamanatkan, apa yang telah, oh Tuhan, diharuskan untuk kami melakukan di dalam rangka Tuhan menghalau penyakit COVID-19 ini. Ya, dan kalau ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit penyakit ini, bahkan para dokter, para perawat, hamba dan kami semua, ya, berdoa Bapa, di dalam nama Yesus, halau semuanya itu. Beri mereka kesehatan, kekuatan, pertolongan, amin. Kesabaran, ketabahan, ya, dan mujizat-Mu. Amin. Terpujilah nama-Mu. Ya, dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, mengangkat kedua tangan. Ya, terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami siang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua kekasih Tuhan diberkati beriman, katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.